Sebagai salah satu rumah sakit kanker terbesar di China bagian selatan, Santa Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou terus mengajak masyarakat dunia untuk berjuang melawan kanker dan tumor. Salah satunya dengan menyelenggarakan seminar mengenali penyakit kanker dan tumor, serta pengobatan tepat yang dilakukan Santa Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou, China. Bertempat di salah satu hotel berbintang di kota Bandung, rumah sakit kanker terbesar di China bagian selatan, ST Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou, terus mengajak masyarakat dunia berjuang melawan kanker dan tumor melalui sebuah seminar yang digelar Minggu siang. Dalam seminar yang diikuti sejumlah peserta penderita kanker dan tumor serta perawat ini, dijelaskan tentang awal mula penyebab kanker dan tumor, serta berbagai langkah pengobatan yang langsung diberikan dokter rumah sakit kanker Guangzhou, Profesor Kelly Kun. Metode pengobatan yang diberikan ST Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou berbeda dengan penanganan kanker dan tumor yang dilakukan rumah sakit lainnya di dunia. Metode ini telah berhasil menyembuhkan banyak pasien penderita kanker dan tumor yang sebelumnya telah divonis tak bisa sembuh oleh rumah sakit lainnya di berbagai negara. Iya, jadi memang seminar ini diselenggarakan untuk supaya lebih banyak masyarakat mengetahui bagaimana cara mendeteksi dini kanker dan juga mungkin bagaimana cara pencegahan awal serta bagaimana sih cara pengobatan yang lebih tepat dan lebih modern di luar seperti kemoterapi, radioterapi ataupun operasi. Seminar ini pun diapresiasi para peserta. Selain mengetahui lebih detail tentang kanker dan tumor, metode yang dilakukan ST Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou juga memberikan referensi pengobatan nyata untuk melawan kanker dan tumor. Mempelajari lebih dalam, mudah-mudahan membantu penyakit saya makin sembuh. Nah, Ibu sendiri mengidap kanker? Iya, saya kanker layur sarkoma otot rahim. Sudah berapa lama? Saya sudah 2 tahun ya. Pengobatan kanker yaitu operasi, kemoterapi, radiasi, tapi ini sistemnya beda. Nah, dia memakai alat yang beda dengan yang selama ini kita pernah lihat, gitulah. Jadi perlu ini juga diulang lagi kembali seminar ini ya, seperti public awareness gitu. Jadi semua rakyat juga mengetahui ada lagi pengobatan atau terapi kanker yang lebih maksimal daripada pengobatan sebelumnya. Melalui seminar seperti ini, ST Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou, China, yang juga berkantor cabang di sejumlah kota besar di Indonesia, mengajak masyarakat dunia, khususnya Indonesia, berjuang melawan kanker dan tumor melalui pengobatan dan perawatan yang diberikan ST Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.